Hi everyone, nama saya Lina, saya bekerja di Hong Kong. Saya mau bisa dibilang memperkenalkan ataupun rekomendasi ya makanan dari produk Anissa. Dia teman saya yang baru buka usaha ya, lagi merintis buka usaha di Indonesia, di Jakarta tepatnya. Jadi saya mau memperkenalkan makanan-makanan apa aja yang ada di Anissa produk. Jadi, yuk kita lihat rasanya kayak apa. Di sini ada orek teri ya, ini ada orek teri pedas. Sebenarnya saya sudah makan sih, tapi belum sempat bikin video. Baru kali ini aku sempat bikin video ya. Jadi ini kalau orek tempe ini belum makan. Kalau yang ini udah setengah, sudah habis saya makan. Dan ini ada bawang goreng. Ada juga ini apa kecombrang ya. Sebenarnya saya order banyak sih, cuman saya sudah bagi-bagikan. Dan ini ada kentang kriuk. Oke, sekarang kita tes bagaimana rasanya. Kalau ikannya sih ini baby fish ya, baby fishnya sih ya tinggal setengah sih, aku udah makan sebenarnya dari hari Minggu ya. Mari kita coba. Enak sih, baby fishnya enak, kriuk bisa tahan lama juga kayaknya. Enak banget sih. Aku udah habis banyak nih hari Minggu sampai hari ini hari Selasa ya, ini aku udah habis setengah, udah habis banyak loh. Enak banget. Aku juga udah siapin nasi karena memang aku belum makan, mau makan. Nah. Aduh, putih banget ya. Aduh, nggak kelihatan. Oke. Okay. Sama aku mau makan kecombrangnya, guys, tuh. Ini kecombrang enak banget. Ini dikasih free dari dia kalau kecombrang. Enak banget. Tuh ya, guys. Baunya juga wangi. Aku suka banget kecombrang. Oke ya. Lalu aku kasih ikan terinya. Lalu deket ya, kayaknya jadi putih banget, gak kelihatan lauk-lauk-lauknya. Oke, agak jauhan sedikit. Nah. Oke, sekarang bawang gorengnya. Bawang gorengnya juga enak-enak pedes gitu deh. Oke, saya coba dulu ya, pakai tangan aja. Tangan saya bersih. Kriuk. Pedes, enak, kayak fresh gitu. Biasanya kalau bawang udah masukin ke botol ya, beberapa hari itu udah melempem gitu ya. Ini enak, kriuk. Kemarin saya juga pesen sambal sotongnya, sama sambal tong hijau sama sambal tong merah, tapi saya nggak makan karena saya kasihkan ke teman, jadi nggak tahu rasanya. Bawangnya enak banget, guys. Ikannya juga, baby fishnya ya, enak banget. Sekarang saya mau coba kecombrang sama oreknya ya, tempe kering ya. Kalau nggak ngerti orek, tempe kering. Oke, mari kita coba, guys. Oke. Tuh ya. Oke, sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Ini kecombrangnya saya makan. Enak. Enak banget, ini favoritku banget, kecombrang, bawang goreng, oreknya enak, pokoknya dijamin ketagihan, enak banget. Jujur saya pengen order lagi, terutama untuk ikan baby fishnya ya, ini baby fish sama bawang gorengnya, nih, saya suka banget. Kentangnya nanti dulu ya, guys. Setelah makan, enak banget, guys, sumpah. Yummy. Pokoknya tinggal yang mau pesan langsung kontak aja di nomor WhatsApp-nya, itu ada ya di produknya ya, 08588323 8619 Indonesia ya.
Emang segar, saya suka banget ini. Saya ketagihan, saya pengen order lagi. Enak, baby fishnya terutama enak banget, itu favorit saya. Baby fish sama kecombrangnya. Oreknya juga enak, orek teri. Oke, sekarang saya mau coba kentangnya ya guys. Ini kentangnya ya, saya mau buka dulu. Susah juga ya guys, bukanya. Soalnya ini kiriman dari Indonesia, jadi ini fresh gitu loh guys. Soalnya nggak tahu ya, biasanya ada makanan yang beberapa hari, apalagi sudah dibungkus pakai box box gitu ya. Terus 3 hari di perjalanan ya, biasanya tuh udah gimana gitu. Tapi ini enak banget. Dijamin kalian ketagihan, enak banget. Manis, pedes, enak. Kalian bisa minta levelnya guys ini. Mau level apa kalian bisa level pedesnya ya, kalian bisa request ya level pedesnya ya. Mau level pedes apa, setan ke apa ke yang lagi ya sekarang lah katanya level pedes setan, level pedes apalah nggak tahu ya. Oke guys, jangan lupa pesan ya, order ya, enak banget, jamin ketagihan. Makasih guys, makasih Anissa, thank you so much untuk kecombrangnya ya. Very good taste, I love you, thank you. Bye-bye.